Halo Sobat Dapur Mania dan juga sahabat viewer semuanya ya. Kembali lagi dengan video barunya dari channel Dapur Mak Baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bisa dilihat ya, Mak sekarang lagi motong stik ayam ya. Ini stik ayam saus lada hitam. Ini enak banget. Ini satu porsinya 350 atau didudukkan di Indonesia sekitar 200 ribu lebih dikit lah, 220 atau nyampe 230 kayak gitu aja. Di dalam sini kalau nggak suka ayam ada beberapa banyak varian, ada yang dari iga sapi, ada yang khas dalam paha, pokoknya banyak banget ikan, iga kambing, pokoknya segala stik di sini ada disediakan ya guys ya. Harganya pun juga variasi, kalau yang paling mahal itu sapi ya, iga sapi itu kalau nggak salah 500 lebih, kalau didudukkan ada sekitar 350 ribu. 350 ribu itu lebih, itu cuman setiap satu orang satu porsi, itu harus, tidak boleh gabung-gabung, nggak boleh satu orang satu porsi. Tapi di dalam nggak cuman makan ini aja guys, di dalam itu ada banyak varian makan, bebas makan free. Jadi sekali makan itu kita harus pesen yang ini. Jadi yang lain-lain itu kalau mau ya monggo ambil aja sesuai selera masing-masing dan sesuai kapasitas perut sendiri masing-masing ya guys ya. Di dalam itu banyak banget, pokoknya banyak-banyak banget, kita makan apa aja ada, bebas, free. Dan ini tempatnya berada di Kutingcan, Kutingcan itu apa namanya, pintu 9 keluar pintu 9 jalur hijau ya guys ya. Itu juga masih di wilayah Taipei. Nanti Mak tulis di box deskripsi ya guys ya, untuk harganya dan juga tempatnya. Dan ini buka jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Dan jam 5 sore sampai jam 9 malam. Ini tempatnya praktis, enak juga. Pokoknya kalau kita lagi di rumah teman-teman, pas banget ini guys. Kita ikuti aja ya, keseruan Mak Baby lagi makan bersama keluarga Sultan di sini. Oke. Jangan lupa subscribe, like, and comment, oke?
Thank you.